menjelaskan kepada para hadirin semuanya kenapa kami mendukung kembali Pak Dinamo. Ya. Yang pertama, kami dari Majelis Silaturahim Pengasuh Pengurus Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Kabupaten Jember merasa sangat dibantu selama beliau menjabat. Contohnya, ada namanya program Wakja untuk Madrasah Diniyah Takminiyah. Satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia. Ini hanya ada di Jawa Timur. Mereka perjuangan apa sih? Tetapi lagi kurang. Mohon maaf. Baru 50%. Baru 50%. Yang kedua, pada tahun ini bantuan untuk koperasi pondok pesantren di Jember sudah terbanyak. 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 Terbanyak.